Penilaga Manajemen Holding Bisnis Entrepreneur dan Entertainer, beserta 50 karyawannya mendatangi lokasi kebakaran di Kampung Babakan, Dusun Adat Cengkuk RT 03 RW 02, Desa Margalaksana, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2020. Bantuan yang diberikan berupa sembako, beras, telur, air mineral, mie instan, makanan ringan, serta perlengkapan bayi. Sementara itu, kronologis dari kejadian kebakaran tersebut menurut salah satu warga kampung Cengkuk bernama Jumirah yang terkena musibah kebakaran, menjelaskan bahwa kejadian tersebut berawal dari konsleting aliran listrik yang berakibat terjadilah kebakaran, 21 rumah hangus terbakar dan 3 rumah yang lain terkena dampaknya, tidak ada korban jiwa dalam kejadian musibah ini. Acara serah terima bantuan peduli bencana kebakaran pemukiman Kampung Batu Lawang, Dusun Adat Cengkuk, Desa Margalaksana, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Pada hari Selasa tanggal 13 bulan Oktober tahun 2020, kami dari pihak Dinas Penanggulangan Bencana menyerahkan bantuan kepedulian kami untuk saudara-saudara kami yang tertimpa bencana kebakaran yang berlama di Kampung Babakan Batu Lawang, Dusun Adat Cengkuk, Desa Margalaksana. Direktur utama dari PT Trilaga Management, Sugianto, yang sering dikenal Sugi Magic, mengatakan bahwa kami sangat prihatin atas kejadian musibah kebakaran yang terjadi di Kampung Cengkuk ini. Mudah-mudahan bantuan dari kami bisa membantu warga yang terkena bencana dan bantuan dari kami semoga bermanfaat untuk para korban, serta diberikan ketabahan dan kesabaran atas musibah kebakaran yang telah terjadi. Terima kasih kepada PT Trilaga Management. Semoga sembako ini bisa bermanfaat. Ya, bermanfaat oleh masyarakat di sini. Ya, alhamdulillah. Semoga aja ke depannya ada bantuan yang lebih dari ini. Ya, udah. Terima kasih. Itu saya sangat senang ya bisa hadir, bisa nengok saudara-saudara kita yang ada di kampung apa tadi, Kang Gana? Babakan. Kampung Babakan nih, salah satu korban beliau ini ya. Alhamdulillah, semoga ya orang-orang yang kena dapat musibah di sini semoga diberikan kesabaran, ketabahan, dan semoga juga dipastikan, bukan semoga lagi, tapi dipastikan rezekinya berlipat ganda, seperti namanya juga Pak Ganda ini yang salah satu korbannya ya. Jadi sangat luar biasa teman-teman dari PT Trilaga Management, rekan-rekan semua, mengucapkan terima kasih sudah bisa hadir di kampung yang kena musibah ini. Dan rekan-rekan dari media juga terima kasih banyak sudah
senantiasa ikut bersama PT Trilaga Manajemen. Kepala Desa Marga Laksana, Ferry Fahmi Algadri SH, mengucapkan rasa syukurnya atas banyaknya bantuan-bantuan dari donatur yang telah diterima. PT Trilaga telah membantu kami, baik moral, moral, material, baik tenaga. Alhamdulillah saat ini Trilaga sudah menyalurkan itu. Dan saya selaku pemerintahan desa dan kepala desa menghaturkan banyak terima kasih ke PT Trilaga. Dan mudah-mudahan Allah bisa membalasnya. Di sini kita di pos logistik itu untuk urusan logistik yang buat satu minggu ke depan kayaknya udah overload. Cuman sekarang kami dengan pemerintahan desa itu sedang berusaha dan berupaya untuk membangunkan tempat tinggal mereka kembali. Direktur Utama PT Trilaga Management pun berharap mudah-mudahan atas musibah kebakaran yang terjadi, warga bisa lebih berhati-hati dan waspada supaya bencana ini tidak terjadi lagi. Ella Nurlaela mengabarkan dari Kampung Cengkok Marga Laksana, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.